Ya, dua ulama besar Magelang ini masing-masing punya kelebihan. Kiai Sirat, belum ada orang berpidato. Kiai Sirat ya berpidato kemana-mana. Sampai Purworejo, sampai Kudus, sampai Semarang. Itu. Dan kalau berpidato kemana-mana itu, ayatnya cuma satu, alif lam mim gitu aja. Tapi hadirinya itu tenang semua. Itu. Kalau Kiai Dalhar itu cuma diam, amat jarang bicara, enggak pernah pidato Kiai Dalhar itu. Tapi ketika ada salah seorang santri berkunjung ke Kiai Sirat bertanya, "Kiai, kalau Kiai kok banyak bicara, suka pidato di mana-mana. Kalau Kiai Dalhar kok diam saja, enggak pernah berpidato. Gimana sih perbedaannya?" Maka Kiai Sirat dengan sangat takzim, hormat, memuji Kiai Dalhar. Walaupun Kiai Sirat punya kelebihan pandai berpidato, tidak menampakkan kekurangannya Mbah Dalhar di bidang pidato. Memang Mbah Dalhar itu wali, sama-sama wali. Itu. Kiai Sirat mengatakan gini, "Kowe aja wani-wani karo Kiai Dalhar ya. Kiai Dalhar kae mondok-mondok di Mekah di atas 22 tahun. Ngilmu dari Mekah diboyong semua ke tanah Jawa. Ibarat tempat air bejana, airnya penuh. Enggak keluar suaranya, enggak kuclak itu Kiai. Kiai Dalhar," kata Kiai Sirat begitu. Jadi Kiai Sirat sangat taklim dengan Kiai Dalhar, walaupun kita tidak pernah berpidato. Ketika muktamar NU di Magelang, para ulama semuanya, termasuk Mbah Wahab, Mbah Bisri, mendaulat Kiai Dalhar untuk berpidato di depan muktamirin. Akhirnya Kiai Dalhar tampil di podium, semuanya heran dengarkan Kiai Dalhar pidato. Heran semua, orang enggak pernah pidato kok. Ternyata pidatonya ringkas sekali. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somo wilujeng sedoyo. Panjenengan NU to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dengan sepenggal kata-kata kayak gitu, itu menjadikan motivasi yang sangat besar. Habis itu masyarakat di sekitar Magelang, Purworejo, Boyolali, Temanggung, Wonosobo, dan sebagainya berduyun-duyun masuk NU karena pidato Mbah Dalhar yang amat ringkas itu. Itu karomah namanya. Kadang-kadang kita sekarang bicaranya satu jam malah gak taslim dengan NU, kadang-kadang kayak gitu. Mbah Dalhar gak kayak gitu, ini karomah. Jadi karomahnya para wali itu adalah bagian dari mukjizat para nabi. Jadi ingkaru karomatil aulia yu'addi ila ingkari mukjizatil anbiya. Ingkar dengan keramatnya para wali menjadikan ingkar dengan mukjizatnya para nabi. Kalau sudah ingkar dengan mukjizat para nabi kan sudah rusak imannya.